Betul ke cerita pasal Kemboja tu? Betullah. Mak apa akak nak tipu? Sebenarnya akak pernah terkena dah. Ha? Kena macam mana? Adalah satu malam tu. Akak baru lepas keluar bilik air. Akak lalu kat depan bilik tu. Akak dengar suara orang maci. Dia ketawa pula menilai. Lepas tu? Lepas tu? Lepas tu? Ha! Ya kan ni suka tu jaga orang tau. Orang dah lemas mak. Hello? Baik, Doktor. Buka sini, Doktor. Kenapa? Dia pekik-pekik. Itu tu bukan putih. Awak pernah tengok ke putih anak masuk hospital? Tak pernah lagi kan? Sini, tolong saya. Eh, Kak. Saya ni pelakon Astra je. Tengah syuting. Cerita hantu untuk Astro. Buanglah make up tu dulu. Tak nak sewa ke. Ambil kasih dressing tu. Kak, tadi tu doa masuk toilet. Bukan doa ala hantu. Baju. Siapa yang angkat? Hai. Ayah ni, kenapa buat macam tu? Terkejutlah. Ni, baju ni. Kenapa tak angkat? Nak hujan ni, kan basah balik. Ayah yang angkat kan? Kenapa tak buat masuk dalam? Ish, bila pula ayah angkat? Ini bukan kerja ayah ni. Nafas lagi. Berapa banyak kali nak tarik nafas ni? Pak cik, saya nak check keadaan pak cik ni. Pak cik ikut je boleh tak? Kalau saya tarik nafas je, boleh elok ke penyakit saya ni? Tak, pak cik. Kalau macam tu, nak apa suruh saya membuat apa tarik nafas? Yang awak ni siapa? Doktor ke bukan? Doktor? Alah macam inilah pak cik, kalau pak cik susah sangat nak bernafas, pak cik berhenti je bernafas, okey? Senang kerja saya. Awak jaga-jaga sikit. Kalau saya sama hospital ni, padan dengan muka awak. Suka-suka hati pak cik. Mana pak cik boleh sama? Sorry. Tak apa. Biar akak je yang buat. Eloklah tu, eloklah kak. Maaf pak cik. Dia tu baru je mula kerja. Tak tahu lagi nak dia bersakit. Okey, sekarang nak tarik nafas. Kalau cakap elok-elok macam ni kan bagus. Tarik nafas, embun nafas, tarik nafas, embun nafas. Pak cik tadi bukan tarik nafas juga ke? Nak suruh nafas pun susah. Alah, nak saman hospital, saman je. Bukan bapa aku pun. Sorry. Nak ke mana tu? Bilik saya. Belikan sandwich ayam, teh ais, pakai kedai awak dulu. Alamak, doktor. Saya ni doktor praktikal tau. Saya datang sini nak kerja jadi doktor. Bukannya nak belikan doktor nasi ayam. Saya pun praktikal macam awak juga dulu. Saya pun ada belikan makanan untuk doktor. Dah, cepat. Belikan sandwich ayam. Letak atas meja saya. Pegawai perhubungan tetamu diperlukan. Dekat Bukit Pucung, fasih berbahasa Inggeris, ciri-ciri perwatakan mesti menarik. Gaji lumayan. Rumah, elaun dan kereta diberikan. Mesti pandai menari.
Nari pula belajar. Lela. Lela. Ya. Mana kau? Ni. Dah bagi makan dah tu? Belum. Kenapa pula? Sebab bosan lah. Asyik buat benda yang sama je. Lela tahu kan apa cerita-cerita ayah? Tapi ayah tahu ke apa cerita-cerita Laila? Ayah tak mau tahu apa cerita-cerita kau. Ayah nak Laila ni menjadi orang yang berguna di kampung ni. Orang respect dah. Itu saja. Itu masa depan, tahu tak? Sebab tu Laila ingat Laila nak kerja kat KL. Kerja kat KL? Oh, tak payah. Jangan nak memandai-mandai. Ayah tak suka. Di kampung ni banyak lagi kerja. Nak buat apa pergi KL? Ni. Ayah rasa kan, ayah dah jumpa dah orang yang sempurna boleh dipercayai untuk menjaga Laila bila ayah tak ada besok. Ayah nak jodohkan Laila dengan putera. Hei, jangan buat muka macam tu. Budak tu baik, rajin, lemah lembut. Kita tengok muka dia sejuk aja. Pasal apa tau? Pasal dia rajin solat. Itulah yang paling sesuai. Tak nak. Laila tak sukalah putera tu. Kenapa pula tak suka? Dia tu kan Tauke Itik. Ha, yang berjaya di kampung ni. Kalau Laila kahwin dengan dia, emas daripada ujung jari sampai ke bahu. Laila jalan ku macam Itik terkedek-kedek, tahu tak? Kalau ayah berkenan sangatlah dengan si putera tu, kahwin dengan dia. Hei! Aduh. Dahlah. Tak payah kau nak ajar-ajar aku. Aku tahu macam mana ajar anak. Aku nak kerja, kau suruh aku kahwin. Lepas tu aku nak keluar daripada kampung. Assalamualaikum, Kak Nak. Assalam. Laila nak pergi mana? Jalan-jalan, Kak Angin. Assalamualaikum, tulang usuk kiri ai sayang. You nak pergi mana? Salam ai pun. Diamlah. Ai dengar you nak cari kerja kan? Kerja apa? Kerja apa tak tahu, tapi kerja tu bagus. Dia bagi EPF, dia bagi allowance, dia bagi tempat tinggal, dia bagi macam-macam dia bagi. So-so dia bagi, kubur dia tak bagi. EPF, so-so, lawan yang tempat tinggal? Yes. Kat mana? Di rumah I. Jadi suri rumah I. You suka tak? Kau nampak siapa ni? Ha? Tak sedar diri, bau cetek. Nanti dah kahwin aku. Benda ni. Kau kenapa? Terjerit-jerit. Mama! Ni apa benda sejuk ni kat muka ni? Ni rumah ni kenapa gelap? Lah, elektrik tak ada tadi. Mak mandi tu panas sangat. Pakailah bedak sejuk ni. Ni, lilin semua ni buat apa? Ni Alia lah, Kak. Ya, Alia! Takut je. Dah lah. Pergi mandi. Nanti kita turun makan sekali. Ni, buang. Jom, Alia. Dah apa? Adik kamu mana? Tidur dah. Macam mana tadi boleh tidur? Kena panas ni. Kerja macam mana?
Letihlah, Mak. Ramai gila orang datang. Yelah, kerja kat hospital mestilah ramai orang. Kamu settlelah dulu pasal houseman kamu tu. Lepas tu, kita minta duit kat Papa, kita buka klinik sendiri. Tak payahlah, Mak. Sama je. Nak kena menghadap pesakit hari-hari juga. Kalau perangai dia orang elok, tak apalah juga. Ini yang keret gila yang macam tadi tu. Sakit hati. Habis? Klinik tak mau, kerja hospital tak mau. Habis nak apa? Nak kahwin? Nak jadi suri rumah? Laila, Laila! 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 Kenapa I call you tak angkat? Hei, Mama lagi. Kenapa? Ha? Baliklah. Dah malam dah ni. Aku tak ada masa lah nak layan kau. Ni, I nak beritahu pasal... Nak beritahu apa lagi? Pikalan bodoh kau tu. Ni selipar aku ni, kau nak makan lagi sebelah ke? Tak, Pak Jabir. Eh, kau ni nak main nama bapak-bapak pula. Mana ada Pak Jabir accident? Dia meninggal. Innalillahi. Kenapa? Suri, kamu pergi siap? Kenapa? Ayah kamu meninggal. Kak Jumi, macam mana boleh jadi macam ni? Eh, entahlah. Mereka cakap aksiden motor. Siapa melanggar tak nampak pula. Langgar lari ku. Sian, si Lela tu mana nak duduk? Lepas ni. Dahlah anak yatim piatu. Ish, apalah Kak Jumi ni yatim piatu. Yatim je lah. Si Laila ada mak dengan kembar dia kat KL. Lupa pula pasal janda Pak Jabir. Suri tu kembar si Laila kan? Ha-ha. Selepas dia orang bercerai, dia orang berpisah. Pak Jabir ambil Laila. Suri pula ikut mak dia. Assalamualaikum. Panjang umur. Baru je sebut pasal dia orang. Suri. Jumi, asal lah yang jumpa ke diorang? Yalah, diorang kan kembar tak siras nak. Memanglah muka lain-lain. Mak. Terima kasih, Mama. Nanti Laila bolehlah datang duduk dengan Mama sekali, ya? Tak apalah, Mama. Kan rasanya kampung ni macam okey je dengan Laila. Kalau saya tinggal dengan Mama, siapa nak jaga rumah ni? Yang itu. Mama tak berisau. Saya boleh jaga rumah ni dan juga saya boleh jaga Laila sekali. Maafkan saya. Nama saya Putra. Saya seorang tokek itik yang berjaya. Dan juga bakal suami pada Laila. Tak, Ma. Kawan pun tak. Sedihnya. Makan dalam, nak. Dia reject kau depan-depan. Tak. Mama balik dulu, ya. Nanti senang-senang Laila datang rumah Mama. Mama hantar location map, ya. Jaga diri baik-baik, ya, Mama. Mama mengada-ngada. Dah pergi balik. Malu datang rumah orang sampai tengah malam. Assalamualaikum, Laila. Assalam. Hello, Mama. Bye, Mama. Dah lewat dah ni. Baby masuk dalam dulu. Nanti I ikut, ya. Aduh. Adai. Aduh.
Allah. Allah khabar. Suri. Mama okey? Mama okey. Kenapa kamu break? Kenapa ni, Suri? Tadi Suri rasa macam Suri langgar orang. Eh, Mama tak nampak pun. Betullah, Ma. Kamu penat kot. Ma. Dah. Dah lewat malam ni. Siapa tu? Pak Jabi. Bang. Yang begitu janganlah dikenal, bang. Kita yang muda ni pun akan pergi juga. Cari Kak Midah, eh? Ah, Kak Midah dia dekat kantin beli air. Kau siapa? Macam mana kau ada kat sini? Baik kau keluar sekarang sebelum kau pergi security. Okey. I forget to let you know. My name is Jamal. Jamal, yo ayah Saka. Ayah awak ni Saka? Saka? Saka tu apa? Muka cantik macam ni tak tahu. Saka tu dia macam jin. Jin yang baik yang dijaga oleh ayah awak. Yes. Kau ingat aku tak tahu. Kau pelakon ekstra juga kan? Pelakon. Pelakon untuk ekstra juga eh. Tak sikit. Apa awak ni? Sakit. Sakitlah. Ha, dahlah aku tak payah main-main lagilah. Ha, saya ni jin. Jin baik. Sekejap. Kak Midah. Kak Midah, tak payahlah Kak Midah. Saya tahu ni kerja Kak Midah. Takut, okey? Mana ada main-main? Tak percaya? Aduh, kalau aku cakap kau kufu panda, aku percayalah juga. Ha? Baik kau keluar sekarang sebelum aku betul-betul panggil security. Kau ingat aku takut dengan kau? Ha, macam mana? Percaya ke hidup? Macam mana kau? Tak percaya juga. Okey. Ha.
Awesome kan? Ayam.